Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya dulur ya. Nah, ini untuk sesuai dari yang saya omongin kemarin ya lur ya. Ini saya mau mereview bug Supali 118 ini ya dulur ya. Ini untuk yang satu box kemarin yang sudah jadi tak tutup ya. Dan ini juga sudah jadi ya yang satunya. Ini permintaan ada 2 biji ya dulur ya untuk Supali 118. Oke lur, dan pada kesempatan kali ini saya mau mereview ya ini, ataupun membagikan skema ya dari ukuran nanti bak Supali 118 ini. Nah, dan yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih ya dulur ya. Dan juga yang ingin request, nah ini bisa dihubungi ya nanti di nomor WA saya 085705567695. Dan untuk alamat produksinya ini masih sama ya dulur ya. Ini ada di Kecamatan Purwantoro ya, Kabupaten Wonogiri. Untuk ekspedisi nanti bisa disesuaikan ya, maupun ya kalau untuk ekspedisi biasanya saya memakai kargo ya, yang paling murah. Kalau di sini saya bisa lewatkan untuk Indah Kargo ya. Nah, itu mau ke Jawa Timur, Jawa Barat, ataupun ke luar Jawa, insya Allah juga bisa dan paling miring ya untuk harganya. Oke lur, dan langsung saja ini kita coba ukur ya. Berapa kali berapa untuk ukuran Supali 18 in. Dan kalaupun untuk ukurannya, ini kalau yang sama yang sudah-sudah ini ya kurang lebih sama ya dulur ya. Untuk panjang, lebar kali tingginya ini. Cuma ada sedikit yang tak custom ya dulur ya. Yang ingin membuat bisa ditulis ya nanti. Untuk ukurannya berapa kali berapa. Ya ini mungkin bisa menjadi referensi buat dulur semua yang ingin membuat sendiri ya. Dan kalaupun ingin dipesankan juga siap diredikan ya dulur ya. Oke, yang pertama kita coba ukur tingginya ya dulur ya. Nah, kita ukur tingginya. Ini kita coba ukur dari belakang saja ya. Yang ini yang ada tutup atas sama bawahnya. Ini untuk tingginya keseluruhan full. Nah, ini tak buat kurang lebih 1 meter 1 senti. Nah, ini kalaupun untuk pembuatannya mau dibuat 1 meter jadi juga bisa ya. Nah, ini berhubung saya tak buat yang dalamnya. Ini kan kalau untuk tutup yang bawah sama atas ini kan berada di luar ya tutup. Jadi kita main potongannya yang dalam ini ya. Ini kan tak buat kurang lebih tingginya jadi nih, tingginya jadi 97. Nah, 97. Jadi kalau mau dibuat 1 meter jadi ini ya kurang lebih sampean bisa potong 96 cm ataupun lebih berapa mili ya lor ya. Kalaupun untuk bahannya ini saya memakai 18 mili yang trap ya, ini semi tapi yang trap. Nah, yang trap itu maksudnya yang sesuai 18 mili ya. Ya, dan terkadang ya juga dapat yang 19 mili juga ya dulur ya.
Terus yang selanjutnya ini untuk lebarnya, kalau untuk tingginya kurang lebih 1 meter 1 cm. Ini untuk lebarnya kurang lebih 60-an cm. Untuk 18 in ya rata semua pot kurang lebih lebarnya sama ya, sekitar 60-an cm. Seperti ini juga sama ya lur. Nah, ini juga dapat 60 cm. Terus untuk mundurnya, kalau untuk mundurnya ini tak buat mundur. Nah, mundurnya ini tak buat 75. Jadi sama ya, kalau untuk ukurannya sama yang standarnya. Jadi ini kurang lebih untuk ukuran lunasnya 75 dikali 60 dikali 1 meter 1 cm. Terus untuk selanjutnya ini dari depan ya dulur ya, ini dari depan untuk tutup dinding speakernya ini tak buat. Nah, ini 35. Terus yang bawahnya ini sekitar 12 cm. Kalau untuk yang 12 cm ini wajib kena prostek ya dulur ya, yang sini. Jadi ini 35 dikali 12 cm. Terus yang lajuran ke bawah ini, tak buat kurang lebih ini 50 cm. Nah, dan ini juga wajib kena prostek. Jadi bisa tak ulangi kembali ya dulur ya. Kalau untuk ukurannya yang depan ini mulai dari 35 dikali tebalnya ini, kalau untuk yang dalam-dalam kurang lebih ya sekitar 56. Nah, 56. Jadi 35 dikali 56. Terus yang selanjutnya ini 12 cm dikali 56. Terus yang bawah sendiri ini 50 dikali 56. Terus untuk penampakan dinding speakernya seperti ini. Ini juga tak buat kurang lebih tak potong 50 cm. Jadi untuk dinding speakernya ini tak buat 50 cm dikali 56. Terus kita mundur lagi yang belakangnya ini ya tidur ya. Yang belakangnya ini tak buat kurang lebih 9 cm. Nah, kita lagi. Nah, 9 cm. Oke, meterane wayah ganti ya. Dan ini juga wajib kena prostek. Nah, yang 9 cm ini. Terus yang bawahnya ini tak buat 24 cm juga. Nah, ini juga wajib kena prostek ya, 9 cm ya, tapi satu sisi. Dan yang 24 cm ini juga wajib kena prostek, yang satu sisi yang ada di belakang dinding speaker ini. Terus untuk bridge dalamnya, untuk bridge dalamnya ini kalau model Supali ini ada 4 ya tuh ya, ada 4. Ini tak buat kurang lebih ini untuk tebalnya 7 cm. Yang belakang juga sama ya. Nah, tak buat sekitar 7 cm. Jadi 7 cm ini ada 4. Tapi untuk panjangnya ini yang depan sama belakang ini berbeda ya dulur ya. Nanti bisa disesuaikan kalau sudah dirakit untuk pengatapan yang di dinding speaker. Terus yang selanjutnya ini untuk sekat tengah dalam ya.
sekat tengah dalam. Ini tak buat sekitar 15 cm dikali ini untuk ketemunya 25,5. Nah, ini untuk ketemunya 25,5 dikali lebarnya 15 cm. Oke, seperti itu ya. Dan untuk yang selanjutnya ini untuk sekat siku. Kalau untuk model supali ini cuma memakai sekat siku satu saja ya, dulu ya. Teruntuk yang bawah. Nah, ini tak buat kurang lebih potongannya 32 cm. Tapi kalau untuk penempatan sekat siku yang bawah ini tidak siku ya, dulu ya. Nah, ini lebih lebar yang bawah, yang ini ke depan. Kalau untuk yang atasnya ini agak pendek. Ini kalaupun untuk pemotongannya ukurannya kurang lebih dibuat, nah ini yang atas, yang bawah ini, apa yang belakang ini 18,5. Nah, jadi bisa dicoret-coret dulu ya. Yang bawah, yang belakang ini 18,5. Terus yang bawah ke depan. Bawah ke depan ini 26,5. Jadi yang belakang tadi 18,5, yang ke depan 26,5. Kalau untuk siku yang beneran kan ibaratnya ya 10 cm dikali 10 cm jadinya siku. Tapi kalau untuk model supali tidak. Nanti kelihatannya kalau sudah jadi itu ketemu kalau dilihat dari yang ini ya, dulur ya. Nah, ini kan ketemunya di sini ya. Untuk lurusnya kan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan terus untuk variasinya. Ini yang terakhir untuk variasinya yang bawah. Ini untuk modelnya standar saja ya, dulur ya. Sama seperti yang lainnya. Tapi kalau untuk potongannya nanti bisa dibuat sendiri ya. Kalaupun untuk ukurannya ini pas yang tengah ini. Ini lebarnya 38. 38 dikali ini nanti dipotong saja dari yang depan ya, dari yang lebih lebar ini sekitar 52 cm dikali 38, dan nanti untuk pemotongannya dicoret kembali ya, disesuaikan dari variasi untuk tutup yang bawah ini. Dan terus yang terakhir ini ada variasi plusnya yang tengah ya. Variasi plusnya yang tengah nanti ini kan dibuat agak setengah lengkung ya, cukup itu saja kalau untuk model supali. Ini tak buat untuk potongannya 30 cm saja ya, sudah cukup. Nah, nanti kalau untuk sisinya ketemu sama yang atas. Nah, nanti wajib dicoret dulu ya. Ini kurang lebih masuk sekitar 2 cm ya, dulur ya. Dari atas sampai ke bawah. Dan ini juga masuk sekitar 2 cm. Jadi nanti urutnya untuk ini sama seperti yang ini ya, dulur ya. Dan yang tengah juga sama. Ini nanti ketemunya kalau yang depan pas di sikunan ini. Dan kalau yang belakang, nah ini pas juga di pentokan yang siku dari yang belakang ini. Oke lor, dan seperti itulah kira-kira ya untuk pengukuran dari box supali 118 ini. Monggo bisa dicoret-coret ya nanti. Nah, kalaupun untuk lebih jelasnya bisa dikomen ya nanti. Nah, yang bagian mana yang kurang jelas bisa dikomen. Oke, dan sekian dulu ya, Lur. Nah, untuk reviewnya
Terima kasih sudah mendukung selama ini. Sampai bertemu kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mantap.